Ar-ridha bil qada'i yantafi ma'ahul i'tiradu 'ala Allahi wa yabqa ma'ahu at-talabu lima yanbaghi an yutlaba wal harabu mimma minhu yahrabu. Ar-ridha bil qada' adapun menerima dengan ketentuan Allah, yaitu ternafi, hilang bersamanya, al-i'tiradu oleh menentang, alallahi atas Allah, wa yabqa dan kekal bersamanya, bersama ridha itu oleh permintaan bagi sesuatu yang siogianya bahwa diminta, dan lari dari apa-apa yang daripadanya yahrabu, ia lari. Artinya, saudara sekalian, mana di antara kunci-kunci kebahagiaan seorang muslim? Perlu diketahui bahwa kunci kebahagiaan seorang muslim adalah ridha dengan ketentuan-ketentuan Allah. Begitu sebaliknya, bila mana ada kemurkaan, enggak terima dengan ketentuan-ketentuan Allah, maka itu di antara faktor kesialan dan kemalangan seorang muslim. Satu di antara pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min sa'adati ibni Adam istikharatullah wa ridahu bima qadallah. Di antara kunci kebahagiaan seorang anak manusia, yaitu meminta petunjuk baik kepada Allah dan ridha terhadap ketentuan Allah. Demikian sebaliknya, min syaqawati ibni Adam sakhatuhu bima qadallah. Di antara faktor kemalangan, kesialan daripada hidup seorang manusia, bila dia marah, enggak terima dengan ketentuan Allah. Karenanya kata Imamul Haddad, segala apa yang di dunia ini sebelum kita lahir sudah ada ketentuan-ketentuan dari Allah. Ar-ridha bil qada yantafi ma'ahul i'tiradu 'ala Allah. Keriduan terhadap ketentuan Allah, hati menerima terhadap apa yang ditentukan oleh Allah, maka dengan sendirinya tidak bakal dia menentang Allah. Dia menyadari dia adalah seorang hamba yang diatur, yang bisanya kepengen bukan penentu. Dirinya seorang hamba yang bisa berencana, bukan perencana. Sehingga bila seorang perencana bukan penentu, dia sadar bahwa dirinya ada yang mengatur, maka dia bisanya berharap dan bercita-cita, lalu menerima ketentuan Allah. Dengan sendirinya tidak bakalan ada penentangan terhadap Allah. Ibarat kita dagang, yang namanya dagang itu kepengennya untung. Tidak ada orang dagang pengen rugi. Semua yang dagang pengen untung. Pada praktek sesudah dagang muncul rugi, dia ridha dengan kerugian itu. Dia terima bahwa yang dia bisa adalah berencana,
maka dengan itu dia enggak terhitung orang yang melawan Allah. Dia percaya pada takdir Allah. Andai hidungnya pesek, dia diterima. Dengan peseknya itu malah bakal muncul hikmah yang ada. Maka orang-orang yang ridha pada ketentuan Allah ada banyak keuntungan. Yang pertama, yantafi ma'ahul i'tirad 'ala Allah. Dia tidak menentang Allah dalam daya upaya yang Tuhan gariskan. Bagaimana mungkin manusia yang asalnya dari tanah akan menentang Tuhan pencipta bumi dan tanah? Kedua keuntungannya, dia bakal mendapatkan apa yang dia minta. Dikasih, dia bakal dapat. Kita pengen kaya, lalu baca surat Waqi'ah. Pengen bisa haji ke Mekah, tapi sampai wafat kemudian kita tak bisa berangkat haji. Nanti di akhirat dapat ganjaran haji banyak. Kenapa? Karena ridho dengan ketentuan yang diatur oleh Allah, bahwa dia tugasnya meminta, bukan tugasnya mengabulkan. Biarkan tugas Allah yang mengatur, dan kita tugasnya menjalankan aturan. Dan akan kekal apa yang kita lari daripadanya. Kita minta saja sama Allah. Apa yang mesti kita minta? Minta bahagia, minta kaya, minta senang, minta sukses, silakan. Namun apa yang terjadi, itulah ketentuan Allah. Terimalah itu. Bila kita terima, maka keuntungannya kita bukan penentang Tuhan, tapi kita mendapatkan ganjaran besar. Karena apa yang kita pinta, semuanya dikasih. Tidak di dunia, pasti di akhirat. Maka ketentuan Allah harus kita terima. Karena kita adalah hamba. Yang namanya hamba diatur, maka kita enggak bisa mengatur. Bila kemudian kita hasil apa yang kita minta sesuai dengan harapan, pujilah Allah. Hendaklah kita memuji Allah atas anugerahnya. Bila kita minta dijauhkan sesuatu, hasil kita diselamatkan, berterima kasihlah kepada Allah. Maka keriduan kepada ketentuan Allah akan menenteramkan jiwa, tidak gusar pada hati. Ibarat barang kita hilang, kita marah-marah hilang juga, enggak bakalan balik. Udahlah, terima saja. Yakini di akhirat barang itu tetap punya kita, dan kita ambil itu sebagai ganjaran. Dan di dunia anggap aja sebagai jenggot yang dicukur, bukan tambah dikit. Ketika dicukur, yakini mau dikasih tambah banyak, sehingga hidup kita akan menjadi tenang, tenteram adanya. Begitulah kunci hidup seorang muslim. Ridha dengan ketentuan Allah. Dalam Ratibul Haddad, bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Bismillah aku buka warung, alhamdulillah aku tutup warung. Untung dan rugi sudah ada ketetapan dari Allah. Bila untung, ucapkan alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Bila rugi, ucapkan alhamdulillah ala kulli hal, sebagai bentuk ridha dengan ketentuan Allah. Allah layak dipuji dalam apanya saja. Tapi lah kita sebagai hamba harus sadar, hamba adalah bisanya berencana, bukan pengatur dan perencana.
hakikat perencana adalah Allah. Kayak sekarang kita mencari surga, cari saja. Andai pada akhirnya masuk neraka, tak mengapa. Kalau masuk neraka itu disertai ridho Allah, enak, maknyus. Malaikat Malik di neraka enggak protes, enak, bisa tidur. Kenapa? Ada ridho Allah. Kita bekerja saja, biarkan Allah yang mengatur segalanya. Tugas kita bukan hasil. Tapi bila kita menginginkan sesuatu lalu kemudian tidak hasil, kita gusar dan enggak terima, maka kita kerugiannya banyak. Satu, musibah tetap menimpa kita. Dua, hilangnya ganjaran pahala besar dari apa yang mesti kita dapat. Dan itu kerugian.